Saya terus terang sangat kaget sekali bahwa di Sibolga ini ada bom. Kenapa? Sejak kota ini didirikan 319 tahun yang lalu, Sibolga ini kota yang tenteram, kota yang aman, kota yang selalu damai, tidak ada perpecahan, tidak ada saling menghujat antar satu dengan yang lain. Kota berbilang tahun, sehingga hubungan antar umat beragamanya sangat baik, rukun, bersatu terus. Yang paling penting, ibu-ibu semuanya, bapak-ibu semuanya, segera rumah yang rusak dimulai dibangun, dikerjakan, yang sedang juga sama, yang kaca-kaca rusak diganti, biar bisa ditempati kembali. Setelah saya nanti kembali, saya akan perintah juga Menteri Sosial untuk datang ke sini. Ya. Tetapi siang hari ini untuk memulai pembangunan rumah, saya sedikit memberikan bantuan agar bisa mulai langsung dikerjakan. Saya minta nanti Dandim, Kodim, Korem, dan Rem ini dibantu biar pengerjaannya lebih cepat, biar tidak kelihatan itu kayak apa, lapangan, dan akan menyebabkan trauma kita semuanya. Ya. Jadi kalau tadi ini cepat. Apa nyari orangnya itu? Itu kan bisa apa sih?